Oh,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam kebajikan, rahayu. Ingat hati kehormatan yang sangat kami muliakan, sangat kami hormati, yang terhormat Ki Dr. Haji Sunarso S.Pradjoto Budiyo Dimengrat, Sarjana Hukum Magister Hukum, atau Bapak atau Ki Ageng Pangreksa Budoyo yang hari ini berkenan menerima sowan kami beserta rombongan, ibu-ibu, bapak-bapak Sekar Budoyo Laras dengan kepalan nanti sowan kula sakadang. Langkung rumit, pertama marilah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kami diizinkan untuk sowan ke Sanggar Pangreksa Budoyo. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi perkembangan budaya Nusantara. Namun sebelumnya kami mohon maaf apabila sowan kami banyak kekurangan, terlebih dari keterlambatan kami datang. Bapak Haji Sunaryo Pradjoto Budiyo Dimengrat, saudara-saudara, paling awal saya kenalkan dulu ini. Nanti saya baru mau matur untuk apa kita kesini. Saya kenal beliau kurang lebih 10 tahun yang lalu nih Bapak, di 2011 saya kenal dengan beliau. Kemudian tahun itu 2012 beliau dinas di Pengadilan Negeri Rembang nih Bapak, di Pengadilan Negeri Rembang mendirikan organisasi yang sekarang kami gunakan untuk menyatu, yaitu Permadani, mendirikan Permadani di Kabupaten Rembang. Kemudian di sisi lain karir beliau di kedinasan juga sangat melejit. Waktu itu belum genap 2 tahun barangkali ya Bapak ya, belum genap 2 tahun di Rembang, beliau harus pindah tugas ke Pengadilan Negeri Makassar. Nah, di Makassar pun naluri budayanya juga tidak pernah surut, bahkan makantar-kantar itu berkobar-kobar. Beliau juga bermaksud mendirikan organisasi Permadani di Makassar. Waktu itu sudah hampir dilantik, tetapi ketua umumnya waktu itu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa sehingga belum bisa dilaksanakan pelantikan sampai sekarang. Habis itu kemudian kembali ke sini, pulang ke kandang dulu atau Tegal dulu gitu? Tegal dulu ya. Tegal juga beribik-beribik sudah mulai mau mendirikan Permadani di sana. Tetapi terlalu cepat waktunya di Tegal, kemudian ke Kabupaten Semarang, ya di wilayah ini ya, menjadi motor di Kabupaten Semarang, di Permadani Semarang, sampai lahirlah Sanggar Pangreksa Budoyo ini. Nanti silakan saudara-saudara bertanya, ini sepanjang yang saya tahu saja. Kemudian
Dari sini karirnya menanjak lagi. Beliau menjadi hakim tinggi, hakim tipikor gitu, Pak. Hakim tipikor di Pengadilan Tinggi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nih. Kemudian setelah dari sana tahun 2021 awal nih. 2021 awal beliau di Pengadilan Tinggi Bengkulu, kalau sekarang ditinggal Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan juga mungkin hanya tinggal menunggu waktu saja beliau juga akan mendirikan cabang permadani di Provinsi Bengkulu. Itu saya mengenal beliau dari 2011, itu saya tidak pernah melihat Bapak ini istirahat ya. Di sini karena beliau yang mendirikan dan yang gabungan Sanggar Pangreksa Budoyo, maka gelar di sini adalah Ki Ageng Pangreksa Budoyo. Terus dari Keraton Kasunanan Surakarta, beliau juga dianugerahi nama Kanjeng Raden Aryo. Ya, Kanjeng Raden Aryo itu setingkat bupati kalau nggak salah di kerajaan gitu. Kanjeng Raden Aryo Dr. Haji Sunarso S. Pradoto Budyo Diningrat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan tadi malam, kemarin saudara sudah saya kirimi link YouTube-nya. Tadi malam beliau juga dalang di sini, gitu, dengan cerita kisah cinta Pertiwo Bandeko saya ya. Tiga dalang spektakuler tadi malam, saudara ada yang streaming atau enggak, saya sempat streaming. Kemudian jam 10 tadi juga melayani masyarakat ya. Diminta tolong untuk pasrah tampil, dan sekarang ini saudara-saudara kita sudah disambut dengan luar biasa, dengan barangkali di luar ekspektasi saudara-saudara ini, ya, di luar perkiraan saudara-saudara yang luar biasa hari ini. Menurut saya beliau ini adalah energinya luar biasa, energi budaya, ya, pemahaman tentang budaya, kemudian energi ilmu pengetahuannya juga luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah energi kantongnya. Ya. Silahkan nanti tanya, apakah Bapak tidak takut miskin ngurusi budaya seperti ini? Silahkan nanti tanya begitu. Saya tidak berani bertanya itu ya. Silahkan nanti saudara-saudara. Oke. Dan sekarang saya perkenalkan Bapak, Bapak ini mahasiswa ini dari Universitas Tadulako, Gorontalo ya, Palu ya. Palu. Beberapa orang, ada berapa orang? 5 atau 7 ya? Iya, kemudian ada dari Universitas Patimura, Maluku. Ini Mas Oscar Bunga, ini. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, nanti silakan tanya Bapak, Bapak ini sudah pernah di Makassar. Ada lagi dari Universitas Nusa Tenggara ada? Anda dari? Oh, Uncok ya. Dari Uncok Palopo ya, Universitas Cokroaminoto Palopo ya. Kemudian yang tidak ikut ada yang dari Universitas IKIP Muhammadiyah Sorong. Kemudian ada yang dari ini, tapi yang hadir ini yang saya sebutkan tadi. Apa ini mahasiswa ini? Ini disebut mahasiswa dari berbagai fakultas, dari berbagai prodi, ada yang PGSD, ada yang dari ekonomi, ada yang teknik, ada Mas Wasit Waris apa? Sejarah ya, bermacam-macam. Ini programnya Mas Nadiem, pertukaran mahasiswa. Ini mahasiswa di suatu universitas itu harus memilih 10 SKS atau 20? 10 SKS di luar universitasnya, Bapak. Jadi ada 5 mata kuliah yang harus ditempuh di luar mata di luar kampusnya, di luar prodinya, dan dua SKS diantaranya atau satu mata kuliahnya yang wajib ditempuh adalah modul Nusantara.
Tujuannya mahasiswa ini diminta untuk mengenali budaya-budaya suatu daerah, dalam hal ini kalau ke sini budaya Jawa, kemudian untuk di apa nggih, di menjadi inspirasi di daerahnya nanti bahwa sesungguhnya melalui budaya itu akan terjalin keakraban, akan terjalin keharmonisan, dan akan terjalin kerukunan bangsa Indonesia. Kira-kira begitu intinya Bapak, dan kami mohon Ki Pangreksa Budoyo berkenan untuk memberikan kisah ataupun inspirasi yang insya Allah nanti bisa memberi inspirasi kepada teman-teman bahwa pendekatan pekerjaan melalui budaya itu luar biasa. Yang perso ini adalah Ki Pangreksa Budoyo. Untuk itu mari saudara-saudara nanti silakan menanyakan yang belum dipahami, dan mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Soeharto Pratoto Budi Gunadat. Monggo Bapak. Sebelumnya disambil ya Mbak Mas, apa yang ada di depan disambil monggo. Kedep tas ma'aku nyawang jelendang biru,
ora tekan batin setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore dan salam sejahtera yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Saudara saya, Bapak Dr. Andes Suyitno Yugo Pamungkas, SPD, dan seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, kenalan dengan saya karena di Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Di dalam persaudaraan di Permadani itu ya begini ini artinya dalam persaudaraannya itu benar-benar sampai membumi ya, bisa dikatakan sebagai saudara semalam kulit daging sendiri, seperti saudara nunggal darah nunggal daging, seperti adik-adik mahasiswa, mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi yang sudah disebutkan tadi, ada dari Palu, ada dari Palopo, ada dari Makassar, dan dari UGRI sendiri sekarang ada Pak? Di Cing. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian kecil dari warga Sanggar Pangreksa Budaya sore ini bisa menemani kita. Kami juga mohon maaf tidak bisa semuanya menyambut kehadiran dosen pamong atau pengasuh dan adik-adik mahasiswa pada sore hari ini, karena semalam kita sudah berkarya atau menampilkan kebolehan kita menggelar wayang kulit masing-masing dengan lakon spektakuler dengan tiga dalang. Itu maksudnya masing-masing dalang mempunyai lakon sendiri-sendiri, dan dalam satu lakon itu berupa pagelaran padat atau pagelaran ringkas yang semuanya ini harus memenuhi unsur-unsur dari babon atau pakemnya pagelaran wayang. Itu ada yang namanya patetan ya, patet 6, patet songo, patet manuro. Itu masing-masing dalang ini harus memenuhi tiga patetan itu. Jadi bukan merupakan kelanjutan dalang yang satu merupakan kelanjutan dalang yang lain, tidak. Jadi harus satu paket. Yang satu saya membawakan lakon kisah cinta Raden Gatut Kaca dengan Dewi Perdiwa. Ya, kita berikan ilustrasi bahwa anak-anak muda kita sekarang itu lebih suka Spiderman, Batman atau Superman ya, bukan Gatut Kaca lagi. Tragis kalau kita ingat itu ya. Sudah tidak tahu Gatut Kaca, apalagi mencintai Gatut Kaca itu. Padahal tidak kalah pentingnya atau tidak kalah hebatnya Gatut Kaca dengan Spiderman, Batman atau apalagi
super band. Ya kita renungkan saja apa hebatnya mereka itu kan. Namun itu suatu kenyataan. Dan bagaimana kita untuk bisa memulihkan lagi, kembali kita renov, kita kembali kita bergerak atau melangkah untuk tetap menggali, mengembang tubuhkan dan melestarikan budaya itu, supaya generasi muda kita ini nanti bisa sebagai penerus. Sebagai penerus, nanti siapa lagi kalau bukan generasi muda, para mahasiswa ini yang meneruskan itu semua. Kita akan menangis ya, akan menangis kalau kita kehilangan. Dan jangan gampang menyalahkan kepada negara lain, ini diklaim oleh negara Malaysia, ini diklaim Singapura dan sebagainya. Tapi kita harus mawas diri bagaimana kita untuk merawat kita itu, punya kita. Ya alhamdulillah bahwa pewayangan ya, wayang itu sudah diakui dunia sebagai seni budaya dunia di UNESCO. Ya, seperti itu batik juga, batik, wayang. Itu, jadi untuk lain-lainnya, reok Ponorogo apa sebagainya, dulu mau diklaim bahwa itu kepunyaan Malaysia, tapi kita protes bahwa itu punya dari namanya aja reok Ponorogo gitu. Nah inilah, saya sebenarnya kedatangan dari Bapak Yetno dan adik-adik mahasiswa ini saya sangat senang sekali, jujur saja. Karena apa? Untuk bisa saya curhat, curahan hati saya itu kepada siapa? Khususnya kepada generasi muda. Kita sebagai orang tua tentunya sangat ironi apabila nanti kita tidak bisa mewariskan. Tentu saja kita sangat sulit mewariskan, sedangkan merawat saja belum tentu bisa. Generasi tua ini merawat saja belum tentu bisa, apalagi memberikan atau mewariskan kepada kalian. Apa yang mau diwariskan? Coba kita renungkan. Apakah kita akan mewariskan yang tidak baik itu? Gitu. Segala macam, kita lebih ke pil koplo, kita ke narkoba dan sebagainya. Gitu. Makanya kita sebenarnya para generasi tua ini harus mendoktrinasi kepada anak-anak muda kita, pada para mahasiswa, ya tentunya tidak memandang fakultas apa ya kan, seperti ini, heterogen seperti ini, karena seni budaya ini tidak harus pada fakultas seni budaya saja, seni bahasa saja, tidak. Ya kan seperti itu. Adalah orang yang konsisten dengan perkembangan atau pelestarian budaya itu. Saya bukan berarti mengecap nomor satu, bukan, tapi artinya bahwa saya sendiri sebenarnya basic pendidikan formal saya adalah sarjana hukum. Tapi saya sejak muda memang sangat mencintai budaya Jawa karena saya sebagai orang Jawa. Dan kita yang hidup di daerah, mestinya kita juga mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembang tumbuhkan, melestarikan budaya daerah itu. Apa? Karena yang dinamakan budaya nasional itu adalah kumpulan daripada budaya-budaya daerah, kan begitu. Tidak ada budaya nasional itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Karena adanya kumpulan dari budaya-budaya daerah. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah kalau kebudayaan Jawa ini insya Allah ya masih tetap akan terjaga dan lestari. Karena memang sebagian besar suku di Indonesia ini adalah
suku Jawa yang masih di mana-mana tempat dia berbicak, dia masih menggelorakan budayanya sendiri. Coba tahu sekarang di daerah-daerah, ya, di daerah-daerah yang sudah agak ini, adatnya sudah hampir hilang, bahasa daerahnya sudah hampir hilang, bahkan sudah banyak berapa bahasa daerah yang sudah musnah, sudah tidak dipakai lagi oleh masyarakatnya juga. Karena pengembangan bahasa daerah, kebudayaan daerah, adat istiadat di daerah ini adalah tergantung kepada masyarakatnya itu. Apakah masih memakai atau masih menggunakan atau tidak, gitu. Sebenarnya jangan semata-mata menyalahkan pemerintah. Pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberikan, ya, menggariskan bahwa tiap-tiap budaya daerah yang masih atau bahasa-bahasa daerah yang masih dipelihara oleh rakyatnya itu selalu dihormati oleh negara. Jadi kita berawal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu sendiri siapa? Ya kita-kita ini harus sebagai pionir. Karena kalau tidak bisa menjadi pionir, masyarakat itu sudah akan gampang tergerus, ya, tergerus dengan budaya-budaya yang seperti ini kita rasakan hari ini. Karena budaya-budaya manca yang menjajah kita, menggerus budaya kita itu sudah sangat deras sekali. Bagaimana cara kehidupannya, cara berbudayanya, seni budayanya dan sebagainya. Kita ini sudah tanggung, dibilang orang Arab juga tidak orang Arab, gitu kan. Kita orang Eropa juga tidak orang Eropa, orang kecil-kecil gitu. Kita dibilang orang Jepang, orang Cina juga tidak. Tapi sangat tragis sekali, dibilang orang Jawa juga sudah kehilangan Jawanya, gitu. Dibilang orang Palopo sudah kehilangan Paloponya, Makassarnya, Bugisnya, Torajanya. Jadi, ya kita menoreh ke belakang tentang kebudayaan kita ini sudah semakin tergerus, termasuk dari kehidupan sehari-hari kita. Dan seperti itu. Dan yang terpenting, tentu adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, kenapa sih Bapak itu kok konsisten sekali dengan budaya gitu? Ngapain sih gitu? Apa yang ada di budaya itu? Sedangkan Bapak kan seorang hakim, sekarang seorang yuris gitu kan. Sedangkan pekerjaan saya sebagai seorang yuris, hakim, ya, di bidang yudikatif di negara ini, itu tidak ada merupakan apa stakeholder yang ada kesinambungan dengan seni budaya, tidak ada, terutama seni. Kalau budaya mungkin kita yang namanya berbudaya itu budaya bersatu, budaya kompak-kompak, budaya gotong royong, ya itu namanya budaya juga, ya. Nah, kenapa Bapak kok konsisten itu? Adik-adik tentu masih ingat juga, ya, apa? Kalau ada yang kurang ingat, saya ingatkan. Pendiri bangsa kita ini, Bung Karno, itu dalam pernyataannya, dalam Trisakti Bung Karno, ya, Trisakti Bung Karno itu satu, dua, tidak saya sebutkan. Yang ketiga itu adalah berkebangsaan atau berkepribadian yang berkebudayaan. Atau dibalik, kebudayaan yang berkepribadian. Tapi beliau mengatakan bahwa berkepribadian yang berkebudayaan. Jadi semua insan warga bangsa Indonesia ini pada dasarnya harus berkebudayaan, gitu. Tidak ini kan fakultas teknik, ini kan fakultas ekonomi, elektro dan sebagainya, tidak perlu itu budaya. Tidak seperti itu. Malah justru semuanya harus
justru yang beda fakultas seni budaya ini justru harus terbuka. Oh iya, itu kewajiban kita semuanya ini ya, bukan fakultas-fakultas ini saja gitu. Gitu. Jadi setiap bangsa Indonesia, khususnya kepada pemimpin, pemimpin itu harus juga. Makanya jawabannya saya tadi atas pertanyaan Bapak, kenapa konsisten di dalam budaya? Ya karena kita berkepribadian yang berkebudayaan. Dan itu harus dipunyai oleh siapapun bangsa Indonesia ini. Rakyat maupun juga pemimpin, malah justru yang paling penting adalah pemimpin, kan gitu. Iya kan seperti itu. Kalau seandainya kita sebagai pemimpin yang tidak berkebudayaan ya, sedangkan kita sudah punya dasar filosofis dan ideologis Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri adalah buah dari kebudayaan, nanti. Pancasila itu adalah buah dari atau intisari dari kebudayaan bangsa Indonesia ini yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu. Jadi kalau ada yang mau sholat asar ya bisa di sana, monggo. Ya, Mas Yanto kalau di Kentosan mawon, Bapak. Ya. Gantian juga bisa. Seperti itu ya, hati-hati ya untuk gambaran kenapa ini. Kenapa sih mau-maunya apa komoditas atau seperti apa? Tidak. Justru itu tadi kita tanamkan, kita sebagai bangsa Indonesia harus berkepribadian yang berkebudayaan. Kalau kita nilai dengan sisi komoditas finansial, ya tentunya tidak akan bisa ketemu, ya kan? Tidak akan bisa ketemu. Karena ketika kita menggali, mengembang, tumbuhkan, melestarikan budaya sebagai perwujudan daripada Trikarsa budaya, ya, itu yang dicanangkan oleh Trikarsa budaya nasional, bahwa kita juga melakukan cinta kita kepada tanah air. Kan gitu ya, cinta budaya adalah cinta tanah air, cinta tanah air adalah bagian daripada iman, kan itu. Kalau ini semua kita lakukan dengan keikhlasan, insya Allah kan jadi ibadah, kan begitu. Jangan dia anggap sepele bahwa budaya ini, tanah air ini. Ini suatu hal yang sangat prinsipial gitu kan. Di dalam kehidupan religius, ketuhanan kita juga harus mencintai tanah air gitu ya. Mencintai budayanya gitu. Jadi kita jangan berpikir masalah finansial atau komoditas atau tidak seperti itu. Kalau kita sudah kita landasi dengan keimanan yang seperti itu, ya bahwa itu merupakan bagian dari iman dan merupakan bagian dari ibadah, insya Allah itu akan mendapatkan ganti yang tidak terkira dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pemurah. Kan begitu jawabnya. Ini tadi dari Pak Irma, barangkali adik-adik akan bertanya, sudah saya jawab seperti itu. Perjalanan saya itu panjang. Saya sebagai seorang hakim yang dulu pernah tugas di Wonosobo, di Manggung, di Magelang, di Sabang, di Liwa, Lampung Barat, di Aceh Tengah, ya, Kengon, kemudian di Bandung, Balai Bandung, kemudian di Rembang, di Makassar, Tegal, Ungaran, Jakarta, Bengkulu. Dan nanti akan kemana lagi itu perjalanan karir kami hingga kami. Dan kita mempunyai prinsip dalam hal bergaul atau hidup dimanapun saja, di mana di bumi berpijak, disitulah langit kita junjung. Seperti itu, adaptasi itu artinya apa? Kalau orang Jawa itu mengatakan tuh gesang engkang manjing ajur ajer, kumpul wong bodho ora katon pintere, kumpul wong pinter ora katon bodhone, kumpul wong sugih ora katon marate, kumpul wong mlarat ora katon akeh kasugihane,
kumpul wong pinter ora katon bodoh, ini kumpul wong bodoh ora katon pinter. Jadi saya terjemahkan, ibaratnya kita harus selalu bisa pandai-pandai beradaptasi di dunia kita, di kanan kiri kita, di depan di belakang kita. Seperti itu. Kita kumpul dengan orang yang pandai, tidak kelihatan bodohnya. Kalau kita kumpul dengan orang bodoh, tidak kelihatan pandainya. Kita kumpul orang kaya, tidak kelihatan miskinnya. Kita kumpul dengan orang miskin, tidak nampak kalau kita kaya. Kalau kita kumpul orang pandai, tidak kelihatan bodohnya. Kalau kita kumpul orang bodoh, tidak seperti orang pintar. Jadi artinya mancing aja lah, jadi bisa adaptasi. Tapi juga jangan kumpul orang waras tidak kelihatan gilanya, kumpul orang gila tidak kelihatan waras. Tidak seperti itu, bercanda ya. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik kedatangan di sini sebagai teman curhat saya, dan tentunya saya harapkan sebagai orang tua adik-adik ini bisa terinspirasi untuk mencintai budayanya sendiri. Yang orang Jawa mencintai budaya Jawanya, yang Makassar mencintai budaya Makassarnya, yang Aceh, yang Medan, yang Sunda, monggo itu. Jadi insya Allah di Bengkulu ini saya juga membakar semangat sebagai motivator untuk mendirikan Permadani Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia Provinsi Bengkulu. Dan di sana karena banyak juga orang Jawa, maka akan kita berikan pawiatan kelas Jawa dan juga pawiatan atau pendidikan kelas Bengkulu. Dulu ceritanya saya waktu di Makassar juga akan seperti itu, akan kita angkat juga budaya Jawa, budaya Bone, budaya Toraja, itu ya seperti itu. Tapi Allah berkata lain, bahwa teman yang sangat saya cintai dan saya banggakan untuk bisa duduk sebagai ketua umumnya di sana meninggal dunia, kembali ke rahmatullah, dan saya sebentar lagi juga mutasi ke Tegal gitu. Jadi sudah bisa rapah gitu ya. Jadi ya apa yang saya sampaikan itu tadi artinya sebagai pembakar semangat saudara-saudara adik-adik yang sangat saya cintai, saya banggakan. Sementara itu yang menjadi ungkapan atau presentasi saya ya, mengenai cinta kami sebagai seorang warga masyarakat biasa yang harus juga mencintai budayanya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, saya mencoba nanti insya Allah untuk bisa menjawab ya. Namun kalau tidak bisa nanti saya pending seperti itu dalam lingkup kebudayaan. Begitu sementara, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oscar dari Universitas Patimura Ambon, Pak. Jadi pertanyaan saya di sini kan tadi jenengan itu jelasinnya itu jenengan itu berdiri Permadani. Jadi saya ingin tanya itu karena Permadani kan organisasi kebudayaan. Nah suka dukanya itu yang ingin saya tanyakan, itu suka dukanya itu bagaimana sama kalau kebudayaan kan berarti kan biasanya itu kan organisasi yang non profit begitu ya, non profit jadi tidak mendapatkan keuntungan atau bagaimana. Jadi itu gimana suka dukanya sama apa rintangannya itu bagaimana? Terima kasih juga. Langsung saja nanti supaya bisa tercover atau terjawab. Mas Oscar, terima kasih ya atas pertanyaannya. Dengan pertanyaan seperti itu bisa menambah mengingatkan saya ya, sebagai ini untuk bisa terinspirasi bahwa Bopo Suyitno dan saya ini adalah warga militan Permadani. Saya ulangi sekali lagi, warga militan Permadani, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Jadi tanpa beliau-beliau ini dan kawan-kawan,
tidak mungkin Permadani bisa berjalan. Karena apa? Permadani itu mempunyai landasan operasional tiga masalah. Yang namanya trirukun. Trirukun ini adalah landasan operasional. Bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa berdiri dengan tegak, bisa mengembangkan kebudayaan ini. Kalau orang Jawa Timur mengatakan jer basuki mobil. Semuanya harus dengan biaya, kan gitu. Iya kan? Itu ya masa sekali ya. Gitu. Tapi Bapak bagaimana gitu. Jadi itu saya jawab dengan tri rukun tadi. Satu rukun rasa, kemudian dua rukun harta, kemudian tiganya ada rukun bolo. Rukun bolo itu rukun kawan, kita berkawan. Pertama adalah rukun rasa. Rukun rasa itu kita sudah harus manunggal dulu rasanya bahwa budaya kita ini sudah tergerus dengan budaya manca, ya kan, seperti itu harus mempunyai kesamaan, ya kan, kesamaan manunggal rasa yang mencintai budayanya. Bagaimana nanti kalau tergerus, bagaimana kalau nanti punah dan sebagainya, harus punya rasa seperti itu dulu. Kalau tidak ya mustahil, ya gitu kan, ya. Kalau leleh-leleh itu maksudnya emangnya gue pikirin gitu, ya udah gak bisa, gak jadi kan gitu kan. EGP emangnya gue pikirin gitu, mau tergerus, mau tenggelam, cuekin aja gitu, ya udah gak bisa manunggalin rasa ke rasa yang pertama. Ya kalau sudah manunggal rasa, kemudian manunggal harta atau rukun bondo atau manunggal harta ini, kita adalah urunan memberikan kontribusi. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita itu urunan, Mas. Urunan. Gitu. Seperti itu. Terkadang kalau sudah urunan, ya sudah urunan, iuran, ini ada masih ada kekurangannya. Ya inilah yang jadi pionir ini yang harus juga bertanggung jawab gitu. Untuk supaya bisa berjalan misi dan misi kita. Itu ya Mas ya, itu adalah bagian dari budaya orang nenek moyang kita dulu, gotong royong memberikan kontribusi, urunan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ya kan, itu kan budayanya orang nenek moyang kita itu, gotong royong itu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang ini kan usah nggak ada gotong royong lagi, lalu gue kan gitu, ya kan Mas. Dan bagaimana kita akan membuka lagi, kita kembali kepada nilai-nilai yang seperti dulu. Yang budaya yang baik, ya. Kalau budaya yang nggak baik ya jangan dilestarikan. Budaya yang baik-baik saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah rukun bolo itu, jadi kawan kita itu banyak sekali. Berbagai etnis, berbagai lapisan masyarakat, berbagai kedudukan dan sebagainya, ya kan gitu. Kita tidak membeda-bedakan apa agamamu, apa etnismu, apa sukumu, tidak. Di sini nasionalisme, kita moderat, ya kan, gitu. Karena kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia. Gitu. Jadi harus kita tanamkan seperti itu. Kan kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangluwa. Walaupun berbeda-beda ini intinya banyak sekali, ya kan, tapi kita tetap sama. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kan di Sumpah Pemuda itu kan sudah bahasa itu bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Kenapa mesti bahasa daerah ini harus juga dikembangkan untuk apa? Ngapain gitu kan? Jadi ini kan tergantung kepada masyarakatnya, karena nenek moyang daerah itu yang menggunakan dulu. Ya tetap harus dilestarikan, dan kalau sudah masih tetap di pelihara atau eksis oleh masyarakat itu, maka tetap akan dihormati dan didukung oleh pemerintah negara. Sementara Mas Oskar gitu ya jawaban saya ya. Ya, terima kasih. Iya, saya tambahkan ya saudara, jadi tiga rukun tadi itu kalau kita istilahkan sekarang rukun rasa itu komitmen, kita punya komitmen yang sama bahwa kita akan menjaga budaya nasional. Yang kedua,
Rukun Bondo itu kalau pinjam istilahnya Mas Isya, ini kontributif ya, urutan kontributif. Dan yang ketiga tentu saja kolaboratif, ya, persaudaraan itu kolaboratif. Yang pertama rasa, jadi saya sampaikan saudara-saudara, andai kata beliau Bapak Ki Ageng Pangreksa Budjoyo itu dinasnya di Semarang, andai kata dinasnya di Semarang, saya tidak jadi ketua umum Permada. Iya, karena sesungguhnya Permadani ini sangat terinspirasi, kalau bahkan kalau Efrem sangat-sangat ngangsu segalanya kepada Ki Ageng Pangreksa Budjoyo ini. Tapi karena beliau ini seorang hakim yang tentu saja dalam kedinasannya itu selalu saja dinamis, ya, dinamis, dan sudah di Jakarta. Biasanya di Jakarta itu agak-agak langka balik ke sini, masih akan semakin moncer di Jakarta dan sekitarnya. Maka beliau memberikan napa dawuh saya untuk ngesui teman-teman ini. Tapi sesungguhnya ya boleh dikatakan yang Permadani is Bapak Sunarto itu dalam arti dalam pergerakannya dan ibunya. Dan ini yang sangat membantu kita dalam hal budaya, bahwa komitmen ini adalah yang paling utama. Kenapa bukan rukun bolonya dulu? Ya, kenapa bukan rukun bolonya dulu? Karena kalau rukun bolonya dulu kadang-kadang asal sudah beda aliran, ya, asal tidak dipakai, pecah. Lihatlah partai-partai. Ya, asal usra tinggi, ngetekai partai baru. Nah, kalau sudah komitmen, apapun yang terjadi tetap menyatu. Baik, silakan. Untuk ke, yuk silakan, yuk kenalkan ya. Di sini tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Baik, perkenalkan. Saya Ayu Fitra, saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pertanyaan saya, dalam mengikuti perkembangan zaman, seperti yang kita ketahui bahwa budaya dari luar sudah sangat mendominasi budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk mengikuti perkembangan zaman tersebut, apakah tidak masalah jika budaya tersebut kita modernisasi? Untuk contohnya misalnya tarian, ya, seperti tarian musiknya itu kita ubah atau ditambahkan musik dari luar, seperti itu. Terima kasih. Mbak Ainul Fitra dari UMI, ya, Universitas UNISMU, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di pertanyaannya baik sekali, terima kasih. Bahwa bagaimana seni budaya yang tradisional itu kita modernisasi, gitu ya. Adik mahasiswa yang saya cintai, bahwa modernisasi ini sebenarnya diperbolehkan dan terbentang luas. Modernisasi, ya. Tapi tidak harus mengubah dengan tradisionalan itu. Karena sebagai misalkan tari gambyong, ya, tadi yang sudah disuguhkan tadi, ya, itulah dikatakan sebagai budaya yang adiluhur. Modernisasi bisa. Tadi malam Ki Ageng Pangreksa Budjoyo dalam itu bisa dilihat seluruh dunia.
karena pakai YouTube. Nah, kalau dulu tidak pakai YouTube, jangankan kok seluruh dunia, mungkin di jalan situ aja nggak ada yang tahu. Ya, pakai pelincong. Ya. Dan sekarang memang begitu. Jadi budaya-budaya tradisional tetap kita pertahankan dengan medianya yang kita modernisasi, teknologinya kita sesuaikan. Jangan dikira bahwa orang barat sana tidak gandrung pada tidak budaya kita. Orang-orang barat sangat gemar budaya tradisional. Bahkan kalau orang Eropa, orang Amerika kesini itu kok disuguhi tari modern. Ya apa bedanya dia, apa untuk apa dia datang ke sini, mungkin tempatnya sana sudah ada. Maka dia cari yang tradisional. Itu. Ya, silakan yang tanya lagi, Mas Waris. Ini jadi Bapak Elia Gempang Cobutoyo tadi nyebut-nyebut apa yang kita wariskan, ini Abdul Waris ini Bapak. Bertanggung jawab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Abdul Wari, saya dari Universitas Tatulah Kupang. Bapak, saya mau bertanya, saya dari tadi belum mendengar tentang kapan dibentuk Sanggar Pengarap Budaya. Dengan berhubung saya di sini, saya juga belum tahu apa yang di belakang itu, nama-namanya wayang itu apa semua. Tinggal di sini, nanti gak boleh pulang ya. Boleh Bapak jelaskan, boleh 1, 2, 3 supaya kami juga yang dari sana bisa mengetahui fungsi dari alat-alat di belakang ini apa semua. Baru tugas-tugas dari ibu-ibu ini apa semua. Ya Bapak, dan yang pertanyaan terakhir saya, Bapak kan berlatar belakang sarjana hukum. Hal apa yang mendasari Bapak sehingga Bapak itu terjun di dunia budaya begini? Terus hal apa yang Bapak telah lakukan di profesi Bapak untuk budaya Jawa ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mas Abdul Waris. Jadi saya mau jelaskan ya satu. Jadi begini Mas, terima kasih ya pertanyaannya ya. Yang pertama, kapan berdirinya Sanggar Pangreksa Budaya ini? Sebenarnya secara batiniah itu sudah sejak lama, atau sejak saya muda itu ingin punya sanggar, punya padepokan yang bisa menampung atau mengakumulasi, memadai dari teman-teman budaya gitu ya. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala baru diberikan pada ini berdiri, kita resmikan itu pada tahun 2016 Mas. 2016. Sebenarnya kalau kita pandai membaca aksara Jawa yang ada di itu ya, itu Mas Waris nggak perlu tanya sebenarnya itu, karena Mas Waris itu apa itu kan, itu kaligrafi apa itu ada Suryo Sengkolo. Suryo Sengkolo itu apa ya, Bobo ya, melambangkan tahun, waktu gitu, menandakan waktu itu. Bunyinya adalah pangroso jalmo sirno dimulu. Artinya itu dibaca kebalikannya, dari balikan ya, itu terbaca 2016. Ya, gitu. Pangroso jalmo sirno dimulu. Pangroso, roso itu kan ada enam gitu. Sirno itu hilang, itu nilainya satu, nilainya satu. Kemudian sirno dimulu itu sir pangroso jalmo itu satu, sirno itu hilang nol. Kemudian sirno dimulu itu adalah melihat. Jadi saya melihat Mas Paris melihat saya, kan dua,
nilainya 2, jadi itulah 2016. Itu ya, untuk sedikit pengetahuan. Kalau Mas Faris mau menekuni itu, bisa nanti datang lagi ke sini, bawa ayam putih mulus, bawa gula kopi, gitu kan. Bagaimana Bapak untuk bisa saya nanti nikahnya itu bisa punya tanda-tanda tahun yang seperti itu ya, serius. Bisa itu ya Mas Faris ya. Kemudian Mas, jadi seorang penggemar atau seorang dalang itu sudah harus mengetahui semua tokoh-tokoh itu Mas. Ya tuh dari deret kanan maupun deret kiri. Tapi yang jelas harus diketahui bahwa yang deret kanan atau simpingan kanan itu adalah tokoh-tokoh yang baik, ya, tokoh-tokoh yang baik, yang berkelakuan baik yang kanan. Yang ini ya, yang Satrio, yang apa gitu ya, yang berkelakuan baik. Ya, kemudian yang kiri Mas Faris ini yang angkara murka, gitu. Merah. Itu harus ditanda gitu. Kalau Mas Faris suruh menata layang harus itu, jangan yang merah, yang pipinya merah ditaruh sana gitu. Ya, biar artistis gitu. Ini kalau bayang itu kan sebagai bayangan kehidupan manusia. Manusia itu kan ada yang berkelakuan baik, ada yang berkelakuan tidak baik gitu. Itu selalu bertengkar gitu. Selalu bertengkar selamanya. Tapi ada istilah kemudian selesai dengan Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Jadi sekalipun sakti, sekalipun kayak apapun juga ya, bidaya kayak apapun juga, tapi akan kalah dengan kesucian, gitu ya. Surodiro Jayaningrat lebur dening Pangastuti. Kemudian yang di tengah itu kan gunungan Mas, Kayon ya. Kayon itu menggambarkan kehidupan dunia itu Mas. Lagi kalau Mas Faris untuk menekuni lagi lebih membumi ya, nanti datang lagi pakai bawa ayam putih mulus atau ayam hitam cemani ya. Gadut kaca mas, gadut kaca mas, gadut kaca mas, ya biar tidak suka dengan Spiderman, Batman atau Superman. Nah itu gadut kaca. Ya mas. Nah itu mas. Ini Mas Faris. Superman apa bedanya gitu? Kalau Superman itu tokoh luar. Kalau Superman itu
CD-nya di luar. Cuman CD-nya di dalam. Bicara sedikit ya, akhirnya. Jadi gak ada apa lagi, minta apa? Pacangannya tadi malam. Pergiwa. Pergiwa, Mas. Tolong, Mas. Aku tahu. Itu Bima, ajar itu. Bapaknya ini. Bima atau Sugoro atau ya namanya banyak. Ayahnya ini, ayahnya berkaca. Ada yang gak hitam. Mas, ada juga yang hitam, ada yang... Ini juga ada yang hitam. Mas, kalau makan ada kata yang hitam, Mas. Ini pegang Bima. Tapi bukan dari Bima aja, ya. Yang mau pegang, silakan. Biasa cuma lihat di TV. Foto dulu terus sampai TV. Metro TV. Ini banyak. Ada pertanyaan lain? Barangkali. Tapi sudah terjawab semua ya, Mas Falis. Apa gitu? Berdirinya sanggar. Terus tokoh-tokoh. Oh gitu ya. Seperti tadi dari awal tadi yang saya katakan tidak harus mempunyai apa garis linier ya. Tidak harus punya garis linier bahwa seorang sarjana hukum itu tidak boleh di seni budaya. Tidak. Seni budaya itu malah justru kepada semua orang gitu. Seperti yang saya katakan tadi, Mas. Ya, Trisakti Bung Karno itu berkepribadian yang berkebudayaan itu artinya diterapkan kepada siapapun juga kan, jadi tidak hanya orang fakultas seni budaya saja kan gitu kan, ya, fakultas teknik ya oke, fakultas ekonomi ya oke, masyarakat biasa ya oke, pemimpin juga harus harusnya seperti itu ya Mas ya, latar belakangnya seperti itu, kita harus mencintai. Ya, mencintai budaya artinya mencintai tanah air. Mencintai tanah air bagian dari iman. Hizbul Wathon minal iman. Kan seperti itu kan? Itu adanya korelasinya. Ini semua-semuanya kepada Allah Ta'ala tadi ya. Pada Tuhan yang Maha Perkasa. Terima kasih. Ada lain dari adik-adik mahasiswa-mahasiswa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Era. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak, yang saya mau tanyakan dari layar ini, bagaimana cara membedakan bahwa oh, ini foto kaca itu bapaknya? Mbak Era, Mamat Marit, ntar tinggal di sini 2 minggu. Bapak, kalau ditanggung tiketnya pulang. Yang kedua, selama Bapak mendirikan sanggar ini, pernah tidak Bapak merasa kayak lelah, kayak pengen akhiri, maksudnya tutup aja gitu. Terus cara Bapak buat motivasi diri, kayak penyemangat diri itu seperti apa gitu. Terima kasih. Tepuk tangan, Mbak. Jadi sepertinya kalau membedakan tokoh-tokoh ini satu kelompok teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini Mbak sudah hafal. Satu si Polan itu sudah. Itu seperti itu. Itu cara membedakannya.
Jadi ini yang pertama, tentunya waktu pertama dari Makassar datang ke Semarang ya, itu susah saya bayangin mas ini, mas siapa namanya mas? Mas Rifai sama mas kok hampir sama gitu kan? Hampir sama tuh, hidungnya agak sama ini ya, apa sih yang membedain gitu kan? Susah gitu, tapi lama-lama tuh, lama-lama tahu kalau ini mas Rifai itu mas Insal gitu. Sama aja juga dengan tokoh-tokoh wayang itu kan, yang cengenges itu Buto Cakil gitu misalkan ya, Bima, Gadu Kaca, Antarja gitu kan, atau Seno dan sebagainya. Itu lama-lama akan tahu kalau kita mau itu. Makanya kata Bapak dosen pengasuh ini, supaya Mbak tinggal di sini sama Mas Faris. Ya, kalau langsung seperti ini ya nggak usah dipersiapkan ayam putih mulus lah ya kan gitu kan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah Bapak pernah lelah itu ya? Yang namanya jangankan mengembangkan budaya seperti ini ya Pak ya. Sedangkan iman kita saja itu ada pasang ada surut. Ya. Tapi yang termotivasi untuk diri saya itu karena banyak dukungan dari teman-teman. Ya. Yang semula itu saya sepertinya hanya keluarga saja gitu ya, tapi lama-kelamaan itu didukung oleh banyak kerabat di sini, satu kampung, satu kecamatan, bahkan satu kota Madya Semarang gitu. Jadi yang semula hanya istilahnya, kalau istilah Jawa itu kriwian dadi grojogan gitu ya. Kriwian dadi grojogan itu artinya air yang semula itu kecil gitu, tapi kemudian jadi air terjun gitu. Nah, kita mau tidak mau, suka tidak suka kan kita tetap harus melanjutkan gitu loh. Gak boleh mengenal lelah, dan kedatangan dari Bopo Suyitno dan teman-teman mahasiswa mahasiswi ini justru sebagai apa namanya penyemangat saya lagi gitu juga gitu kan, sebagai bagian dari penyemangat juga ya. Karena hidup manusia ini kan harus berguna kepada orang lain gitu. Seperti sesantinya Permadani itu adalah Trinity Yogyo, Tri itu tiga, Nitil laku, kemudian Yogyo itu kebaikan ya, yang pertama itu Memayu Hayuning Sasomo ya. Memayu Hayuning Sasomo itu selalu membuat perdamaian, ketentraman, dan selalu membahagiakan orang gitu. Selalu menyenangkan orang gitu. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, menjadi juru ladosing bebrayan ingkang sae. Yang sae ini bukan masyarakatnya yang sae, tapi juru lados, juru ladi. Juru ladi itu pelayan. Kita ini sebagai pelayan, bukan untuk dilayani. Gitu ya. Harus ditanamkan di dalam dada kita seperti itu. Kemudian yang ketiga kalinya, bahwa setiap langkah kita, setiap pekerjaan kita itu selalu menyenangkan orang lain. Bukankah ini kalau dilaksanakan dengan sepenuh hati merupakan ibadah juga, Pak? Insya Allah ya, kan gitu. Menyenangkan orang lain. Ya kan, kehidupan kita sebagai muslim, terutama kan, itu kita melakukan ibadah yang sifatnya hablum minallah dan hablum minannas. Ya, ini bagian daripada hablum minannas, gitu kan. Gitu. Yang sulit itu ini, yang hablum minannas ini. Kalau yang vertikal tadi, yang hablum minallah adalah ibadah kepada sang oleh langsung dari hamba kepada sang oleh. Ya, sudah diatur syariatnya seperti ini, seperti ini. Kemudian yang kedua itu hablum minannas, itu ibadahnya sang hamba kepada sang oleh ya, melalui sesamanya lah ini ya, melalui sesamanya gitu. Sesamanya ya manusia, ya hewan, ya binatang, tumbuh-tumbuhan, sama makhluk Tuhan gitu. Bagaimana kita mencintai lingkungan kita? Ya, kita harus selalu apa namanya baik dengan lingkungan kita. Tidak boleh merusak, tidak boleh merusak hutan. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, semalam itu Bapak Profesor Sri Puryono ya, guru besar Undip itu guru besar lingkungan. Jadi tidak boleh kita minum pakai ini, tidak boleh. Harusnya pakai gelas ya kan. Jangan sampai botol aqua itu dibuang sembarangan, kemudian tidak bisa di apa namanya diolah di dalam tanah. Seperti harus dipulung, harus
memanggil orang yang mulung itu, ambil aja ini botol aqua. Jadi untuk didaur ulang. Jangan sampai dia ada di tanah itu sudah merusak lingkungannya seperti itu. Terima kasih. Sudah ya Pak, terima kasih ya. Ada yang sudah dijawab semua ya. Nah, ada lain? Ya. Habis pertanyaan ini nanti jawabnya di selingi hiburan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Inter Maria dari Universitas Negeri Lampung, Kota Palu. Saya itu mirip seperti Kak Ainun mengenai modernisasi dari perusahaannya dari perusahaan modern. Pengalaman saya baru tahun ini saya mengikuti lomba yang namanya itu Kemah Budaya Palu dan alhamdulillah saya lolos sampai tahap regional 7 kelas di Sulawesi Tengah. Dan di situ dalam lomba itu kami mengangkat suatu budaya yang dimana jika kita angkat budaya itu akan memberi manfaat bagi kita pada desa itu. Jadi diangkat dari desa balik lagi ke desa itu. Nah di situ saya mengangkat budaya di Sulawesi Tengah yang di bagian desa Kulawi namanya itu Matakoro. Di situ ada budaya, mereka punya budaya ruangnya yang namanya itu Nongki. Nah Nongki ini biasa dipakai untuk orang-orang kayak sebelum kami menyantap, tapi baunya beda. Nah Nongki ini tuh sayangnya sudah hampir punah. Mengapa hampir punah? Karena yang tahu buat Nongki itu hanya orang tua yang ada di wilayah situ. Dan hanya satu orang itu saja Pak yang tahu di desa itu, sisa satu Pak. Namanya itu Ibu Halempe. Terus waktu kita ikut itu yang saya angkat, alhamdulillah selalu di regional itu. Dan itu untuk lomba ini kita tuh kayak harus mengakali bagaimana ini produk ini bisa menarik investor gitu Pak. Begitu tujuan lombanya. Biar kita bisa angkat, dia bisa dikenal lagi dan dikenal itu. Nah tentu saja saya harus memodifikasi Pak untuk ini. Nah nanti ini itu wujudnya itu dia seperti bubuk Pak, bubuk wanginya. Dan dia tuh kalau dipakai untuk di baju itu tahan itu sampai sebulan Pak harumnya. Dia sudah dicuci berkali-kali. Jadi saya dengan teman-teman itu kemarin proyeknya kita mau buat Nongki ini jadi parfum yang modelan sport. Nah, pertanyaan saya seperti tadi Bapak Bursa bilang mengenai tari, tidak apa-apa dimodernisasi dicampur, tapi kostumnya usahakan jangan, karena bisa menghilangkan keegunan ya Pak. Nah, terkait proyek saya kemarin itu, apakah itu kalau saya upayakan kan kita harus menarik investor, tidak mungkin kita gimana ya memberinya dengan model seperti wujud aslinya objek budaya itu. Jadi apakah kalau kita memodifikasi wujud asli dari satu objek budaya bisa menghilangkan nilai tadi guna suatu budaya itu Pak yang berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Mbak Intan bagus sekali ya, semakin sore semakin seru ini ya. Tapi untuk itu kita selingi dulu ya, nyuwun pepiling ibu bapak ya, nyuwun pepiling lo dan bapak dirinya rukun Islam kan limo puniki katindak no mring poro sasomo ojo podo ditinggal ke rukun Islam puniki sahabate kangungko siji kangungko loro sholat dene kang katelu sogo katindakno bab
rukun Islam sabulo. Pepiling datos. Hilangkan induknya atau babonnya itu. Misalkan kok tari Gambyong Pareanom tadi Mbak Pinda Hapsari dan Mbak Tetes ya, kan tadi yang membawakan tari Gambyong. Kemudian kok memakai kebaya dan pakai jilbab, ya itu kan artinya sudah tidak sudah hilang ke khasannya itu ya, khas ciri khasannya bahwa itu adalah tari Gambyong gitu. Namun kalau mau membuat tari lain yang pakai kebaya dan pakai jilbab gitu misalkan ya, itu ya monggo dinamakan tari apa gitu, jangan tari Gambyong itu. Dan kalau kemudian iringannya dengan musik dari Eropa dengan komputer boleh juga gitu ya. Gimana Mbak, ada hal yang masih mengganjal? Ya,
Enggak apa-apa. Aslinya bukan iya. Jadi itu apa untuk menarik ya, menarik wisatawan ya, seperti itu ya. Monggo saja untuk supaya lebih menarik. Tapi apa sudah pernah dicoba emangnya? Sudah dicoba dengan yang tradisi itu menjadi tidak menarik. Ya gitu ya. Nah, tadi kan tujuannya supaya menarik wisatawan, karena menurut saya belum tentu dengan yang tradisi itu ansih itu tidak menarik karena belum pernah dicoba ya kan. Ya belum tentu itu membosankan atau tidak menarik. Emangnya sudah, saya tanya sekarang, emangnya sudah pernah dicoba? Ya, ya. Jadi jawaban saya seperti itu Mbak ya. Kita tadi kan Mbak tuh supaya menarik wisatawan, supaya menarik artinya sudah tahu bahwa semula tidak menarik gitu. Tapi apakah pernah dicoba gitu dengan yang masih khas itu, tradisi itu menjadi tidak menarik. Nah, kemudian kita membuat kreativitas atau inovasi dengan begini supaya lebih menarik kan gitu ya. Jangan ujung-ujung kemudian membuat kreativitas atau inovasi modernisasi tanpa mencoba dulu ya kan. Contohnya sekarang misalnya ketoprak gitu, ketoprak di Jawa ini. Kalau kita sajikan masih menarik gitu kan. Turuk-turuk-turuk, nunggulang itu dan sebagainya. Wayang kulit juga seperti itu. Ternyata, ya kan. Saya tadi matur bahwa kriwian babi grojogan itu. Ternyata bahwa masyarakat kita ini, ya, masyarakat kita ini masih tertarik gitu loh. Cuma tidak ada pionirnya yang menggerakkannya gitu, gitu saja. Tapi tidak ada yang tepat mewadahi. Itu pokok masalahnya itu sebenarnya itu ya pokok ya, gitu ya. Kalau kita ini bahkan juga wisatawan mancanegara itu saya yakin, hakul yakin, ainul yakin, holikin ya. Itu mancanegara itu masih juga kasengsem dengan budaya kita di daerah-daerah itu. Gitu loh Mbak, sebenarnya. Cuma tidak ada kita yang menggerakkan sebagai pionir atau mewadahi itu. Tidak ada yang mau menampilkan. Ya. Permasalahannya seperti itu sebenarnya. Yang harus kita pecahkan bersama. Iya gitu kan. Bukan masalah modifikasi kalau saya menurut saya. Iya kan. Ya, itu contohnya itu kalau di Jawa Timur itu ada ludruk. Kalau ludruk itu ditampilkan sekarang masih eksis. Masih digemari banyak rakyat, baik orang rakyat kita maupun juga mancanegara masih senang itu. Ketoprak juga demikian, wayang kulit juga demikian. Dan kita karena tidak ada, kita tampilkan saja pada sudah pada bersembunyi gitu. Sebenarnya ini kan identik dengan motivasi ya, motivator kita ini untuk menggerakkan budaya. Kalau budaya daerah-daerah ini adiluhung tidak bagus. Artinya jangan gampang untuk bisa memodernisasi. Modernisasi yang seperti apa, gitu kan? Jadi belum tentu yang tradisi itu tidak menarik dan tidak baik gitu loh Mbak. Ya, menurut saya sih ya, itu kan namanya pendapat gitu. Gitu, gitu lah. Terima kasih. Esensialnya itu justru bagaimana untuk teman-teman, nanti nggak ada acara makan malam kan? Nggak ada ya. Berarti pulangnya nanti jam 21 nggak apa-apa dari sini. Mau ditahan? Iya. Ini di luar ekspektasi Bapak. Biasanya kan kalau kunjungan gini nggak ada yang sanggup diwi-diwi. Ini udah disuguhi macam-macam. Udah di ini tadi nasi juga ini, luar biasa ini. Ya. Berkah ini ya, para Allah ya, kita berdoa mudah-mudahan rezekinya di Hakim Pakar Sobudullah semuanya. Saudara-saudara, sedikit saya nambahkan untuk Mbak Ainul dan Mbak Intan ya, bahwa sesungguhnya modernisasi ayu, tapi jangan kontennya ya, tapi medianya yang kita modernisasi. Bayangkan ketika Anda ke Alfamart, ke Indomaret, Anda menemukan kitela ya. Ya, berapa satu bungkus itu kitela? Ya,
Padahal kalau tradisional kan itu hanya pohon di ketela pohon dirajam-rajam digoreng. Ketika diberi merek ketela harganya menjadi mahal. Ada taro ya. Taro itu kan hanya talas tuh itu. Ya talas dirajam-rajam seperti itu. Jadi kalau Anda ke Yogyakarta atau ke Solo, di sana gudeg itu sekarang sudah dikaleng ya. Bucitro itu sekarang Bucipto atau Bucitro itu sudah ada gudeg kaleng, ada sambal goreng kaleng ya. Kalau Anda ke Sidoarjo nggih, di Sidoarjo ada sambal terasi yang sudah kalengan yang nikmat sekali. Artinya saudara-saudara, kalau saudara kepengin daerah Anda, budaya Anda nanti terkenal ya, ibaratnya seperti budaya Jawa kan di mana-mana ada ya. Ya. Silakan ya, saudara memodernisasi medianya. Ya, misalnya tari daerah Anda YouTube-kan gitu ya. Jangan bayangkan bahwa orang-orang Palu itu hanya ada di Sumatera, di Sulawesi Tengah ya. Yang di sini ada loh. Ya. Apakah mereka enggak rindu dengan tradisi di Palu, Palopo dan macam-macamnya. Oleh karena itu mari, ini saya harapkan bisa memberi inspirasi saudara-saudara untuk mengembangkan budaya daerah Anda masing-masing melalui media yang modern itu tadi. Ini saya pikir kalau ini kita teruskan sampai pukul 24 bahkan sampai besok Senin pun belum selesai ya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus dibatasi waktu saudara-saudara dan juga teman-teman kita, apalagi ibu-ibu yang tadi Mas Maris masaknya kapan gitu ya Bu nih. Ya itu maka saya pikir ini kita sudahi dulu. Besok di luar forum itu forum ini kalau saudara-saudara mau soal lagi masih sangat terbuka ya, sangat terbuka ya. Bahkan besok malam nih Bapak ya, wayangannya besok malam ya, besok malam dari KSBN ya, besok malam ada Komite, wayangan lagi Mas Komite Seni Budaya Nasional ya. Ada Pak Bambang Supriyono yang kemarin ketemu di Mijen itu, dan Pak Bambang Sulanjari. Pak Bambang Sulanjari itu dosen PBSC Bahasa Jawa. Saya pikir begitu Bapak, kami terima kasih sekali. Nyumpang ngapunten, mohon maaf merepoti Bapak, merepoti segalanya. Namun demikian barangkali ada kata kunci yang ingin yang Bapak sampaikan ya, Bapak Rektor Budaya berkenan untuk menyampaikan kepada teman-teman. Itu Bapak Suyono Yogo Pamungkas dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan dan saya sayangi dan juga saya hormati. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya, tutur kata saya dan tingkah laku saya beserta saudara-saudara warga Sanggar yang telah menyambut kedatangan dari Bapak dan teman-teman mahasiswa ini. Saya jujur saya sangat berbahagia kedatangan dari kalian dan ini mudah-mudahan akan ada manfaatnya dari sisi adik-adik maupun juga nanti pengembangan di kampus, ataupun yang lebih terpenting adalah di tengah-tengah masyarakat saudara-saudara semua gitu ya. Karena kalau di kampus kan harus sesuai dengan faknya masing-masing ya. Tapi kalau di tengah masyarakat boleh saja, walaupun saudara nanti insinyur teknik ya, tapi mengembangkan budaya. Pak Ketua Umum Permadani dulu itu sarjana teknik, magister teknik ya kan, Bopo Anwar Effendi seperti itu, dan sekarang beliau yang menjadi Ketua Umum Permadani. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bapak-bapak,